Satria, yo Satria, yo Satria. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Santri untuk negeri. Santri, satu kata sederhana tetapi penuh dengan makna. Santri adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang mulia. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang selalu berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Qur'an surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Pada intinya, tidak sama orang yang berilmu dan tidak yang memiliki ilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, mana yang punya miliknya dan bukan punya miliknya, mana uang rakyat dan mana uang pejabat, mana waktunya untuk sholat dan mana waktunya untuk melayang. Orang yang berilmu akan bisa mengaplikasikan ilmunya di setiap keadaan dalam waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin. Ketika santri sudah memiliki ilmu, kemudian beramal dengan ketaatan, maka inilah titik di mana negeri membutuhkan generasi-generasi santri untuk bersama mengayomi negeri dan menjaga kebutuhan NKRI. Sebagai seorang santri, ketika di pesantren bukan hanya untuk mengaji, akan tetapi mengabdi, harus menjunjung tinggi nilai-nilai hikmah kepada umatnya dengan bila. Selamat Hari Santri Nasional tahun 2023. Jihad Santri, jayakan negeri bersama santri, mewujudkan cita-cita NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri bumi cinta pada negeri. Rindu dan rahmat dari ilahi, NKRI harga mati.